Amerika Serikat mengancam uji coba anti satelit Rusia atau Asad dengan menyebut tindakan itu sembrono dan berbahaya, tak bertanggung jawab. Komando Luar Angkasa Amerika Serikat, James Dickinson, mengatakan uji rudal anti satelit yang dilakukan Rusia menyerang satelit Moskow dan membuat bidang puing di orbit rendah bumi lebih dari 1.500 puing. Jika dilacak lebih lanjut, kemungkinan puing itu menghasilkan ratusan ribu partikel kecil di orbit. Puing-puing dari DA Asad Rusia katanya akan terus menjadi ancaman bagi aktivitas luar angkasa selama bertahun-tahun mendatang. Para pejabat Amerika Serikat menekankan bahaya jangka panjang dan potensi kejatuhan ekonomi global dari uji coba negara pimpinan Vladimir Putin itu. Pasalnya, satelit itu menyediakan layanan telepon, berband, perkiraan cuaca, sistem GPS yang mendukung aspek sistem keuangan, mesin bank, radio, satelit, dan televisi. Tak hanya Komandan Amerika Serikat, Administrator Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA, Bill Nelson juga geram dengan uji coba anti-satelit Rusia. Dalam sejarah panjang di sektor penerbangan antariksa manusia, tak pernah diduga bahwa Rusia akan membahayakan astronot mitra Amerika Serikat dan kosmonaut mereka sendiri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken juga turut buka suara. Ia mengatakan, puing-puing yang dibuat dari uji coba dan tidak bertanggung jawab itu akan mengancam satelit dan objek luar angkasa lain yang vital bagi keamanan, ekonomi, dan sains semua negara selama beberapa dekade mendatang. Sementara itu, juru bicara Kemlu Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan uji coba itu meningkatkan resiko bagi astronot di stasiun luar angkasa internasional. Price mengaku akan berkonsultasi dengan sekutu dan mitra merespon hal tersebut. Menurutnya, Amerika Serikat sudah berulang kali berbicara dengan pejabat senior Rusia memperingatkan soal bahaya uji coba semacam itu, namun ia tak menjelaskan lebih rinci apakah arah komunikasi diplomatik secara formal. Juru bicara Pentagon, John Kirby, juga menyampaikan kekhawatirannya. Menurut dia, hal paling mendesak adalah puing-puing itu sendiri yang sekarang mengambang di luar angkasa. Puing itu bisa berbahaya, termasuk ke stasiun luar angkasa internasional.